Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Monse dimanapun berada. Oke, jadi kali ini kita akan melakukan klarifikasi terhadap video yang ini ya. Jadi ini videonya Om Iwan, dia unboxing paketan dari saya, ternyata beda apa yang diterima dengan apa yang dijanjikan. Jadi memang itu kesalahan saya karena saya lupa pas pengiriman, tapi itu barangnya masih ada dan akan saya kirim kembali. Oke, jadi gara-gara ini bahan bonsai ini sansang hasil cangkokan, Om Iwan marah sama saya. Ya, jadi mohon maaf ya Om Iwan. Karena pas dulu pas saya potong dari cangkok itu kan sore-sore. Terus tidak langsung saya packing, saya taruh dulu di mana lah, saya lupa naruhnya. Pas besoknya lagi pas saya packing, saya lupa. Wah, ya, tidak ingat kalau ada bahan ini. Pas sudah saya mau kirim, ternyata baru ingat kalau ada cangkokan yang belum dimasukkan. Jadi ini bahannya, kawan. Nah, berhubung sudah saya kirim yang bahan yang lain, cangkokannya ini saya tanam dulu lah ya. Saya tanam dulu. Ini sudah beberapa hari tapi belum tumbuh tunas. Jadi nanti kalau sudah tumbuh tunas, saya kirim lagi Om Iwan. Tenang saja, jadi ini masih punya Om Iwan. Akan saya kirim lagi nanti dan juga bahan lain ya sebagai pengganti bahan yang rusak. Ya, pas packing yang rusak itu murni kesalahan saya. Packingnya kurang kokoh dan memang itu ada beberapa cabang yang saya pangkas, memang saya sengaja pangkas untuk mengurangi, karena panjang-panjang ya, untuk mengurangi panjangnya biar mudah di packingnya. Dan itu kardusnya memang saya pilih yang kokoh, tapi mungkin karena di perjalanan ya, jadi agak penyok-penyok, dan itu saya tidak kasih penyangga. Jadi itu murni kesalahan saya dan saya akan bertanggung jawab. Saya akan mengirim kembali bahan yang ini beserta bonusnya nanti, pengganti bahan yang rusak. Oke, buat pemirsa, mohon maaf ya, saya bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Di sini saya akan mengirimkan kembali bahan yang ini dan bonus yang pengganti yang rusak. Jadi sekali lagi buat Om Iwan, terima kasih sudah mengingatkan agar kedepannya saya jadi lebih perhatian lagi saat melakukan pengiriman dan jadi lebih amanah. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.